adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu materi di pelajaran kimia untuk kurikulum 2013. Ini judulnya hidrolisis garam. Kita lihat langsung ya, ini ada A, B, C, D dan pertanyaannya juga ada 1, 2, 3 setiap soal ya. Latihan hidrolisis garam 0,01 molar. Semua konsentrasi ini 0,01 molar. Oke. Kita lihat langsung sambil buat catatan-catatan. Oke. Yang A ya. Yang pertama ya, kita mau ngejar yang pertama nih, sumber asam basa ya. Nah, ini sumber asam basanya. Nah, untuk yang A itu CH3COOK. Jadi garam itu sumbernya itu dari asam ketemu basa gitu ya. Nah, ini tuh asamnya tuh sebenarnya CH3COOH. Ya, ini sebenarnya kalau kita copot-copotin, nah ini bahasa kimianya bukan copot-copotin ya, ionisasi CH3COO- dan K+. Nah, ini aslinya ini ada H-nya, K-nya KOH gitu ya. Lanjut yang B ya, NH4 HCOO. Oke, ini copot-copotin aslinya ionisasi NH4 plus HCOO minus. Nah, kalau kita perhatiin ini ada keluarga COO tuh, COO ya, dia tuh minus, depannya sih bisa apa saja, kadang taruhnya di depan, kadang taruhnya di belakang, dia minus ya. Nah, ini aslinya dari HCOOH, yang minus kasih H, yang ini aslinya dari NH4 OH. Oke, yang C NH4Bl. Nah, ini kita ionisasi, ini aslinya NH4 plus ketemu Bl minus. Nah, NH, nah ini ya, ini aslinya dari HBl. HBl itu asam bromida, ini NH4OH. Sudah ya, kayak tadi ya, sama ya. Kalau yang D bagaimana? BaCl2. BaCl2 itu ionisasinya ya, si Ba itu tukar-tukar ya, jangan lupa ya, AX, BY kalau ionisasi, AY plus ditambah BX minus. Kok yang tadi nggak gitu? Yang tadi begitu juga, tapi nomornya bukan nomor, indeksnya nggak ada angka, satu semua, jadi plus 1, min 1. Kalau yang ini ada nih, itu aslinya dari Ba2 plus Cl minus. Oke, Cl itu sebenarnya dari HCl, Ba-nya. Nah, ini Ba OH 2 kali. OH itu OH min ya. Jadi harus tukar-tukar. Jadi 2 plus. Nah, itu ya min. Yang pertama selesai. Ya, sumber asam dan basa. Beres. Yang kedua, reaksi hidrolisis dan jenis asamnya. Kita kerjakan di kertas yang berbeda. Nah, yang untuk yang kedua ini ya, reaksi hidrolisis dan CH3COOK gitu ya. Reaksi hidrolisisnya tuh begini ya, sebenarnya dia itu kan terurai ya, jadi CH3COO- tambah K+. Nah, boleh ingat-ingat, ini semuanya ditambah air nih, di dalam air minus ditambah 2O. Yang bisa bereaksi itu hanya yang lemah gitu. Nah, sekarang gini, tahu lemah atau kuatnya bagaimana? Pertama hafal, yang kedua adalah ini lihat aja, kalau ada Ka ada berarti asam lemah, kalau nggak ada Ka berarti asamnya kuat, kalau ada Kb berarti basanya lemah. Oh, ini CH3COO kan hafal bisa asam lemah, tapi ada Ka, oh dia itu lemah. Nah, kalau lemah itu bisa gini, H2O itu kan copot, jadi bukan copot ya sebenarnya, ionisasi ya, jadi H plus OH min. Nah, kita yang min ketemu plus, jadinya CH3COOH ditambah OH minnya ketinggalan. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini
bukan ketinggalan ya, sendirian gitu ya. Kalau ini K itu, coba lihat di sini, nggak ada KB. Kalau KB berarti bahasa lemah. Ini K itu kuat, berarti bahasa kuat. Kalau kuat nggak bisa bereaksi, tulis gini. Nah, gitu ya. Oh ya, ada miringnya ke sana, ya terserah ya. Jadi dia tidak bereaksi. Nah, sekarang jenisnya. Nah, jenisnya itu adalah ini hidrolisis parsial atau sebagian. Sebagian ya. Karena yang lemahnya saja, yang lemahnya itu hidrolisis, yang ini enggak. Lalu kalau ini menang basa kuat. Jadi ini asam lemah basa kuat. Nah, ciri-cirinya ada lagi ya. Nah, keluar ohamin. Oh, tuh, bersifat basa, menang basa gitu maksudnya gitu ya. Oke, yang A selesai, ini yang A ya. Yang B kita. NH4 HCOO. Oke, tadi kita jabarkan jadi NH4 plus HCOO minus. Oke. NH4 plus ditambah 2O. Lalu HCOO min ditambah 2O. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ada KB. NH4 itu basa ya. HCOO itu dari asam. Tadi yang sumbernya itu ya. Dua-duanya ada nih. Oh, dua-duanya lemah. Berarti dua-duanya terjadi. Ya, jangan lupa ya, ini tuh sebenarnya kalau pelan-pelannya begini, copot-copotin, ionisasi, yang plus ketemu minus, berarti NH4OH tambah H plus. Sebelah sini ketemunya yang H plus, HCOOH tambah OH min. Oh, ini keluar H plus dan keluar OH minus. Ini namanya hidrolisis total atau sempurna. Gitu. Ini tuh asam lemah, basanya juga lemah. Oke, yang C kita ya. NH4Br. NH4Br ionisasikan dulu, NH4 plus Br minus. Nah, sekarang NH4 ketemu H2O, lalu Br minus ketemu H2O juga. Nah, ini kayak tadi ya. NH4 tuh dia plus ketemu, maunya sama yang OH min gitu ya, ditambah H plus. Br bagaimana Br? Oh, Br itu asam kuat, tidak mau, tidak bereaksi. Nah, ini namanya hidrolisis sebagian atau parsial ya. Ini bagaimana ini? Asamnya kuat, basanya lemah. Selesai. Yang D kita ya, BACL2. Yang D nya BACL2. BA2 plus CL minus. Kalau betulin koefisien tuh kali 2 gitu ya. Nah, sekarang BA2 plus ketemu H2O, CL minus ketemu H2O. Nah, ternyata BACL2 nggak ada KA, nggak ada KB. Hafal juga boleh. Dia itu kuat, jadi dia tidak, bilangnya tidak terhidrolisis. Ya, asamnya kuat, basanya kuat juga. Oke, yang kedua selesai. Kita yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga di sini. Sini aja ya. Yang ketiga, yang A-nya. Nah, yang ini ya pH-nya ya. Ini kan hidrolisis parsial menang OH-. Ya, berarti OH-. Gitu ya, sifatnya basa kuat. Rumusnya itu AK KW dibagi KA dikali konsentrasi garam. Sebenarnya sih dikali valensi. Kalau valensi garam, kalau garamnya ada angkanya 2 berapa gitu-gitu ya. Nah, lalu KW-nya itu tetapan water, tetapan air, 10^-14. Kecuali dibilang airnya berbeda gitu. KA-nya 10^-4. Lalu konsentrasi garamnya semua 0,01 katanya. 0,01 kalau dia valensinya Ca3COOK enggak ada. Yang lemahnya 1, berarti kayak 1 saja.
ini jadi ini 10 pangkat min 10, pangkatnya dikurang, ini 10 pangkat min 2. Berarti apa dari 10 pangkat min 12, nanti 10 pangkat min 6. Nah sekarang POH-nya min log OH min, min log 10 pangkat min 6, jawabannya 6. Berarti PH-nya 14. Ya rumusnya PH ditambah POH itu 14. Begitu. Jadi kalau PH-nya 14 dikurangi POH, 14 dikurang 6, 8. 8 itu bagaimana? Basah. Betul, harus basah. Karena ini menang basah, ya. Oke. Yang selesai, yang B kita ya. Yang B itu kita lihat ya. Ini NH4. Oh, dua-duanya lemah. Kalau dua-duanya lemah itu gini, rumusnya H plus akar KW kali KA dibagi KB. Akar 10 pangkat min 14 KA-nya. KA-nya kita lihat 1,8. 1,8 10 pangkat min 4. Dibagi KB-nya. KB-nya 1,8 juga tuh, tapi 10 pangkat min 5. 1,8 10 pangkat min 5. 1,8-nya kecoret. Tinggal ini 10 pangkat min 14 ketemu 10 pangkat ini ya. Jadi 10 pangkat min 18 tapi dikurang min 5 gitu ya. Jadi 10 pangkat min 13. Nah, kalau ditarik akar itu dibagi 2 gitu pangkatnya. Min 6,5. Berarti PH-nya min log H plus. Kalau H plus langsung PH ya, langsung enak. Min log 10 pangkat min 6,5. Jadi 6,5. Selesai. Yang C kita. Nah, yang C NH4BL ya. Tadi NH4BL itu menang asam ya. Kalau gitu H plus, karena basahnya lemah. KW dibagi KB dikali garam. Nah, kali valensi kalau ada. Enggak ada ini ya. Maka dari 10 pangkat min 14 KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 konsentrasi garam. Mau, oh, kalau yang ini tadi enggak pakai konsentrasi garam. Ya konsentrasi garamnya 0,01. Maka dari ini min 14 ketemu ini, min 9 ketemu ini. 10 pangkat min 11 dibagi 1,8. Ya, dibagi 1,8. Ini kita pakai teknologi saja ya. Jadi gini. Ini sebenarnya 1 dibagi 1,8. Segitu. Lalu kita tarik akar. Berarti kepalanya jadi 0,745. Atasnya 10 pangkat min 5,5. Begitu. Kalau dibagusin 7,45 10 pangkat min 6,5 molar gitu ya. Nah sekarang PH-nya, berarti PH-nya min log gitu 10 pangkat. Oh bukan, sebenarnya saya min log H plus. Nulis rumus dulu ya. Min log H plus, jadinya min log 7,45 10 pangkat min 6,5. Jadinya min 6,5 dikurang logaritma 7,45. Ya kalau mau pencet kalkulator juga boleh ya. Log 7,45 berapa terus dikurang. Oh sebentar, yang ini bukan min, ini ke depan min ketemu min jadi plus. Jadi 6,5 dikurang yang itu. Nah satu lagi. Nah satu lagi gampang. Gini, kalau yang D, dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat itu seimbang. Langsung gak usah ngitung, PH-nya 7. Oke? Luar biasa, kita sudah menjawab lumayan banyak. Rumusnya juga lumayan banyak. Oke, bisa ya? Ya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.